juga bantuan masyarakat, dan juga Remania Remanita membantu backup ini. Kita berhasil mengamankan 3. Yang pertama yang ditindak yaitu saudara Iwan Junedi, tertangkapnya di Jawa Barat, Tasikmalaya. Kemudian yang kedua telah ditangkap jam 3 pagi ini hari semalam, itu saudara Rusdiadi, itu tertangkap di Tanggul Jember. Selanjutnya tambahan 1 tertangkap di Sendang Biru, yaitu di wilayah pesisir Sendang Biru sekitar jam 10 pagi. Ada perlawanan dari ketiga? Untuk sementara dari ketiganya belum ada perlawanan. Total di hari kita 8 ini sudah berapa banyak yang ditangkap dari petugas ini? Baru ditangkap 14, sisa 3. Kami mohon doanya dan terus dukungannya. Kami tunda dulu ngantuk dan capeknya. Bantu kami doa supaya mereka juga ada partisipasi untuk menyerahkannya. Tiga ini sendiri untuk lokasi sendiri itu sudah terdeteksi atau gimana, Dan? Sudah, tinggal di saku aja. Di sini. Dan terkait tiganya belum menyerahkan diri, sudah diupayakan upaya-upaya upaya persuasif sekarang? Sudah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sudah, dan dukungan rekan-rekan di lapangan, dibantu warga masyarakat termasuk netizen, itu banyak beri masukan ke kita, itu menjadi jalur kita untuk menuju ke mereka. Mengambil langkah tegas untuk tiga yang belum tertangkap. Ya, kita sampaikan ada batas waktunya. Mereka lunak, kita lunak. Mereka kencang, maka kita akan tegas di situ. Tentunya ke Jawa Barat ini mau kemana dia? Ya, sementara dari mereka stay di situ. Ini masih didalami oleh tim penyidik, termasuk istrinya kita bawa. Ketika ini tim targetkan kapan dan akan tertangkap? Secepatnya. Kita minta secepatnya. Sesuai janji daripada pimpinan kita, kita atensi. Target pertama adalah untuk mengembalikan mereka ke Polres. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.